tangkawan, kita punya ayam dan ubi kentang sudah mulai empuk. Saya letak cili besar dan buah tomato. Okey, kita bolehlah rasa ya. Kita rasa kita berbeza masin dia. Nak masin ke, nak tawar ke, kita rasa. Kalau kurang, kalau tawar boleh tambah sedikit garam ataupun kita letak sebut rasa. Okey, menu saya ayam masak putih. Cara orang Banjar sudah siap. Okey, kawan-kawan, jika ingin mencuba menu ini, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Tonton sehingga selesai. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini saya nak masak menu orang Banjar. Cara masakan orang kampung, ayam masak putih. Okey, menu ni menu turun-temurun daripada arwah mak dan juga arwah pakcik. Diorang selalu buat menu masak putih ni ketika buat kenduri perkahwinan, kenduri arwah, kenduri doa selamat dan sebagainya. Okey, kat sini saya sediakan 3 ketul peha ayam. Dia memerlukan 1 kotak kecil 200 gram santan. Kemudian saya memerlukan setengah cawan susu cair. Okey, ini resepi keluarga Cik Yah. Diorang menggunakan sedikit susu cair. Kemudian kita memerlukan 1 bungkus serbuk kurma Mak Siti punya. Yang ni sudah pedas, jadi kita tak perlu letak cili akar ke, cili api ke, tak perlu ya. Sebab serbuk Mak Siti ni dia sudah ada lada putih dalam dia. Dia sudah ada rasa pedas-pedas sedikit ya. Ini serbuk jintan manis, yang ini serbuk jintan putih dan yang ini serbuk ketumbar. Kemudian ini biji gajus dan yang ini adalah yang halus-halus kecil ini adalah kaskas. Okey, nanti kita rendam. 2 ni kita rendam. Kemudian kita blender bersama serai dan bawang. Ini memerlukan 1 keping asam gelugo. Ini adalah 4 sekawan kulit kayu manis, biji pelaga, bunga lawang dan cengkeh. Bunga cengkeh. Saya memerlukan bawang besar 3 biji. Bawang besar ni kita belah 2 je. Sebab bawang besar ni dia akan manis nanti ya. Rasa dia manis dan sedap. Okey, buah tomato, cili besar berwarna hijau dan merah dan 2 biji. Dan 2 biji ubi kentang yang kita 1 biji saya potong 3. Untuk bahan kisar, 2 batang serai, bawang merah, bawang putih, 1 inci halia. Kita campurkan dengan biji gajus, biji gajus yang tak digoreng ya. Okey, dan kaskas kita blender ke semuanya ni. Okey, jom kita mulakan. Kita masukkan kaskas dan biji gajus. Okey, kemudian kita masukkan bawang, halia dan serai. Kita blender sampai hancur. Panaskan minyak, kemudian kita tuang bahan kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis ya.
Bahan pisang ni sampai berbau wangi ya. Okey, kita masukkan 4 sekawan. Dan saya nak masukkan serbuk. Okey, serbuk ketumbar dalam anggaran setengah sudu besar. Satu sudu besar pun boleh. Okey. Saya nak masukkan jintan manis dan jintan putih. Okay, kita dah letak sedikit air dalam bekas blender ni. Okey, kita tunggu sehingga bahan pisang ni berbau wangi. Saya kecil-kecil, sekolah rendah, saya cuma tahu masakan ni orang panggil ayam masak putih. Sampailah saya masuk sekolah menengah, sudah alam remaja, barulah saya tahu bahawa masak putih ni sama juga seperti masakan ayam masak kurma. Cuma kita orang Banjar tak panggil ayam masak kurma, diorang panggil ayam masak putih. Biasanya kita orang Banjar akan masak ayam masak putih ni dua bahagian saja. Okey, bahagian peha macam ni, potong besar-besar macam ni, dan juga bahagian dada. Dada tu sebelah-sebelah ya. Dia tidak potong ya. Okey, biasanya dalam satu mangkuk seketul besar ni untuk 3 orang makan. Biasanya lauk ni akan dimasukkan ke dalam mangkuk ya. Okey, biasanya ada lauk ayam masak putih. Bahagian tulang-tulang ayam ni diorang masak sup, dan ikan biasanya diorang buat ikan goreng dan sayur ya. Sayur campur ke sayur apa-apalah. Biasanya sayur kobis campur carrot tumis. Itu masakan kampung. Okey, lauk-lauk ni diorang masuk dalam dulang, masuk dalam mangkuk, kemudian letak dalam dulang dan makan. Satu dulang tu 3 orang. Sekarang dah tak ada ya, susah nak jumpa ya. Situasi sebegitulah, memang dah tak ada dah. Ni kita masukkan ayam ni. Wangi kawan-kawan. Okey, kemudian kita tutup. Okey, kemudian kita masukkan sedikit air. Masukkan serbuk kurma. Masukkan 1 keping asam gugur, ubi kentang dan bawang besar. Dan kita kacau. Kita kacau. Kita tunggu sehingga kentang dan bawang ni agak-agak empuk, baru kita letak santan kotak. Okey, yang ni kita boleh letak sedikit serbuk perasa dan garam. Setengah sudu kecil garam. Okay, nanti bila dah
Nak angkat nanti kita rasalah. Kalau tawar kita tambahlah lagi sedikit garam. Okey, kita tuangkan santan. Okey, dan kita tuangkan setengah cawan susu cair. Kita tak perlu letak gula ya, sebab lemak susu cair ni dengan santan dia sudah manis ya. Tak perlu letak gula. Kita tunggu sehingga mendidih. Dah mendidih nanti baru kita letak cili besar dan buah tomato. Menu kita ayam masak putih sudah siap. Resepi turun-temurun keluarga Cik Ya. Kawan-kawan boleh mencuba tau. Sedap dan rasa berlemak. Okey, jangan lupa tekan tombol lonceng. Like, share and comment. Bye.